Kamu lihat Liam, netizen jadi berpikir sekarang kalau pasangan Liam dan Mika itu cuma settingan, cuma gimmick. Kalau ini gagal, kamu yakin Liam bakal dapat kesempatan kedua? Kamu sadar gak sih aku udah ngorbanin apa aja buat kamu? Egois ya kamu? Aku udah nungguin 3 jam di bioskop, kamu malah main ginian. Kamu tuh udah kecanduan, ini tuh udah kelewatan. Pacaran itu gak selamanya indah, Kate. Sebentar lagi Liam ulang tahun loh. Masa lo mau putusin dia sih? Kalau kita tuh sayang sama seseorang, kita harus rela berkorban.